Shalom adik-adik Sekolah Minggu GKI Kavling Porli. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tema Sekolah Minggu kita hari ini, Allah menyertai saat bermisi. Bahan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama sampai ke 19. Yang aku pelajari, jemaat tengah mengumpulkan sumbangan karena bencana kelaparan di tanah Yudea. Penganiayaan dilakukan pada para pemimpin, dimulai dari Yakobus berlanjut pada Petrus. Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Petrus diperlakukan sebagai tahanan yang berbahaya. Dalam waktu 24 jam, ia dijaga oleh 4 penjaga. Petrus akan dihakimi pada perayaan Paskah karena tidak boleh menghukum orang pada perayaan roti tak beragi. Ketika Petrus dalam masalah yang berat, saat dia di penjara, Tuhan juga menggerakkan hati teman-teman untuk terus tekun mendoakan Petrus. Tuhan memberikan teman-teman yang peduli dan mendukung Petrus yang setia melayani Tuhan. Tuhan juga bekerja melalui teman-teman yang berdoa buat Petrus. Lalu, malaikat Tuhan datang membebaskan dengan cara yang ajaib, tanpa disadari oleh Petrus. Kita melihat bagaimana Allah terus bekerja dan menyertai Petrus. Allah menjaga Petrus. Nah, adik-adik, kita juga bisa melayani Tuhan dengan cara berdoa untuk para pelayan Tuhan yang menghadapi tantangan atau kesulitan atau masalah yang berat. Nah, apakah kalian mau melayani Tuhan dengan berdoa untuk para pelayan Tuhan? Tekadku, mau jadi pelayan Tuhan. Ayat hafalan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.